Keberadaan beasiswa saat ini menjadi incaran dari mahasiswa sebagai penunjang biaya pendidikan. Saat ini beragam beasiswa tersedia baik dari pemerintah, BUMN, swasta, hingga luar negeri. Untuk itu, BEM FISIP UB menggelar ajang Skolaria 2023 sebagai ajang edukasi dan pameran berbagai beasiswa bagi mahasiswa. Pameran dan edukasi ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas. Beasiswa menjadi salah satu sumber pendanaan kuliah bagi mahasiswa baik di dalam maupun luar negeri. Saat ini tersedia berbagai informasi beasiswa dari berbagai program dan sumber. Untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa, BEM FISIP UB menggelar acara Skolaria yang diikuti oleh ratusan mahasiswa. Di sini kami mengadakan acara Skolaria 2023, yang mana acara ini adalah pelaksanaan dari yang sebelumnya berjalan online 3 tahun, dan sekarang kita bangkit lagi menjadi offline, dan kita menghadirkan seminar, interaktif talk show, dan juga ada bilik konsultasi, dan juga expo beasiswa. Dan untuk latar belakang dari kegiatan ini, tentunya kita membuat program kerja secara sustainable yang berkelanjutan dari Kementerian Advokesma yang sudah ada dari tahun 2015 dan kita jalani hingga 2023 ini. Dikarenakan juga oleh demand, oleh mahasiswa yang sedang banyak-banyaknya mencari beasiswa dan juga kita menjaring terkait keresahan mahasiswa yang kesulitan dengan biaya pendidikannya, seperti itu. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan dari BEM FISIP untuk memberikan edukasi dan pembekalan kepada mahasiswa dalam mencari beasiswa bagi pendidikan mereka di dalam dan luar negeri.